Hey guys, welcome to Amiwa Crochet YouTube channel. Aku Widam dan di video kali ini aku akan ngajarin kalian gimana caranya aku ngebikin tangerine Yonggi ini sesuai yang ada di judul. Tapi sebelum itu, yuk temenin aku untuk buka paket kiriman dari Knitpro. Wow, senang banget aku dapat kiriman crochet hook dari Knitpro. Crochet hook satu set kayak gini dan ada tambahan lagi yang ukurannya 2 mm. Aku akan coba buka dulu yang ini. Nah ini 2 mm tuh biasa aku pakai sehari-hari untuk bikin project-project yang aku jual. Nah di sini ada pegangan hakpennya itu warna hitam dan dengan aluminium warna gold. Ini bakalan aku pakai tiap hari banget karena ini kepake banget ukurannya, biasa aku pakai. Pegangannya juga lumayan nyaman sih, ini empuk, nggak yang bikin sakit karetnya gitu loh, kayak nggak keset. Ini tuh lembut banget. Nah sekarang aku akan buka satu lagi. Oh my god, ini aku excited banget karena satu set kayak gini itu super lengkap. Kebetulan aku ada beberapa ukuran juga yang aku belum punya. Wow, ini kalian suka ngerajut wajib banget punya ini sih, karena ini semua ukurannya ada. Jadi nanti kalian kalau misalnya ada project baru dan benang baru, kalian nggak ribet lagi nentuin ukuran mana yang bakalan dipakai, tinggal dicoba aja satu-satu. Dan enaknya lagi kalian tinggal nyimpen hakpennya di dalam sini sesuai urutan aja, nanti kalian tinggal tutup di sini, udah beres. Nah buat kalian teman-teman yang ada di Indo yang pengen punya kayak gini juga, kalian bisa beli di Yarn Island Co. Mereka itu adalah distributor resmi dari Knitpro. Aku akan cantumin link Instagram Knitpro dan Yarn Island Co di description bawah dan juga link shopnya Yarn Island Co. Jadi kalian tinggal klik link yang ada di situ, jangan lupa dicek ya. Sekarang kita lanjut ke tutorialnya dan aku akan jelasin apa aja bahan yang aku pakai untuk bikin tangerine Yonggi ini. Enjoy your crochet time.
Thank you.